Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu alla la idaha illamna Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inna ka hamidum majid Sebelumnya kita lanjutkan Kajian kita kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati. Berselawat kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis tangguh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah Gusti Allah yang kang moho agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi begitu juga untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri yang selalu diharapkan untuk menjadi ya menjadi apa Anti skip dan anti dulut yang tidak pernah never selalu always ya yeah. ini selalu always dan tidak pernah never ya yeah. untuk menjadi yang anti skip dan anti dulut <laughs> ya memang dari situ sih pintu iklan itu masuk ya kalau uh, di skip tentunya iklan tidak masuk dan berikutnya bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini semoga itu menjadi catatan lagi bahwa engkau mengambil bagian dalam uh, dakwah gitu ya dan atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih ya terima kasih semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Okay. <coughs> Minum dulu. Bismillah. Uh, tajuk yang kita ambil kali ini adalah apa ya? Enaknya tajuknya apa ini? Sandiwara ya. Sandiwara karena aku eh, mengikuti komentar yang masuk ya. Sandiwara 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 ya Yesus ini Y ye versus Y ye. Yesus versus Yahudi Ya, versus ye versus Ini tajuk kita ini. Ya. <tuh> Behind screen ceritanya tajuk ini idenya terangkat dari diskusi saudara Kristen kita, Bapak dosen kita yang semoga selalu sehat bersama keluarga, yaitu Bapak dosen bahasa Yunani ya, Bapak. Ginting MTH ya, atau silih ginting yang ada di ujung Sumatera sana ya, bagian utara Tanah Karo. Dengan mm, saudara kita Sam atau Kang Mas Gedang Godok ya. Diskusinya bagiku itu sesuatu yang excellent, istimewa, menarik, makanya aku perlu mm, untuk mengapresiasinya, ya. Dan diskusi itu ada di kajian kita, <coughs> ya, di tajuk video kita yang mukjizat bukti Yesus uh, bukan Allah itu di seri sebentar. Itu ada di seri sebentar. Gimana ini lihat ini? Seri pertama, ya mukjizat dalam kurung bukti Yesus bukan Allah yang sudah kita selesaikan kemarin ya <tuh> dan itu sudah kita kupas tuntas ya. ya namanya Allah itu ya serba bisa melakukan apa yang dia mau orang dia mahakuasa maka kalau dia melakukan apa yang dia mau dan itu melampaui batas-batas eh, kemanusiaan kita ya itu bukan mukjizat memang sudah sepantasnya orang dia Allah kok. Tetapi ketika itu dilakukan oleh manusia yang secara umum seharusnya tidak bisa dilakukan tapi dia bisa melakukan, maka kemampuan itulah yang disebut mukjizat. Jadi gampangnya memahaminya kalau ada yang melakukan mukjizat berarti dia bukan Allah. Gitu aja. Masa terlalu sulit penjelasan seperti itu. Kalau Allah ya sudah sudah semestinya Allah bisa. Orang dia Maha Kuasa, bukan mukjizat itu. Ya. Untuk apa kita punya alat? Nggak maha kuasa, nggak maha bisa lah. Untuk apa gitu ya? Itu sudah kita kupas tuntas ya, dari seri 1 sampai seri yang keempat tamat. Ya, nah sekarang aku menukil eh, komentar yang menurutku bagus sekali, diskusinya juga bagus ya, saling hormat ya, saling eh, beretika, tidak saling menghujat ya, antara. Bapak dosen kita dan Kang Mas kita yaitu Kang Mas Gedang Kodok itu ada di kalau sampai cari nanti di mukjizat dalam kurung bukti Yesus bukan Allah seri yang pertama ya. Oke, dari situlah uh, behind screen ide ya uh, dari kajian yang aku coba suguhkan kepada kalian semuanya ya. <tuh> itu Mana gerai itu? Ini ya. Ya, semoga bisa terlihat lah ya karena gerai lagi uh, ada tugas lain itu sepertinya. Oke, aku bacakan dulu ya. Supaya kalian paham duduk permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Aku juga nggak tahu apakah ini berseri atau bisa kita selesaikan sekarang ya kita mengalir saja. Pertama begini katanya bapak dosen kita ya bapak Arlison Ginting MTH menit ke 45 sekedar analogi anak kambing bukan kambing anak domba bukan domba anak manusia bukan manusia anak Allah bukan Allah salam sehat selalu ya kalian harus paham apa yang dimaksudkan oleh bapak dosen kita ini ya dia menggunakan bahasa satir ya artinya bukan begitu yang dipahami oleh beliaunya gitu loh kan bahasa satir itu membalik dia jadi kalau kita belajar tentang kesusastraan ada yang namanya satir tulisannya satir ya seperti ini ya menit ke empat lima sekedar analogi anak kambing bukan kambing anak domba bukan domba anak manusia bukan manusia anak Allah bukan Allah salam sehat selalu ya oke okay. eh uh, sekedar mereview saja sebetulnya perdebatan ini sudah kami lakukan dua tahun yang lalu dan videonya itu sudah ada bagaimana kita memposisikan Allah di situ permasalahannya dia generic name ya apakah dia uh, proper ya. Jadi personal name kalau aku menggunakan dengan bahasa uh, nama eksistensi atau nama posisi. Biasanya aku kalau memberikan kajian itu menjelaskannya begitu. Nama eksistensi itu orang lebih familiar men me mengenalnya dengan istilah proper name. Perdebatannya di sana sebetulnya alah itu proper name bukan. Bintu. Ya. Karena seperti ini, anak kambing bukan kambing. Kambing itu kan bukan proper name. Tapi kan kambing juga enggak punya nama. Masa kambing punya nama? Katakanlah nama Michael misalkan? <g delegate> enggak juga. <g indian> <laughs> ya. Domba itu enggak punya nama. Manusia baru punya nama. Siapa? Ini bapak kita namanya Arlinson Ginting. Itu nama dia, nama eksistensi dia. Tapi nama uh, jenis dia itu jenisnya apa sih Pak Arlinson ini? Manusia, malaikat, jin. Maka dia dikelompokkan menjadi manusia. Itu sebetulnya sudah selesai kita diskusikan dahulu. Aku juga nggak tahu kenapa Pak Alisan Ginting masih uh, tidak uh, apa ya, tidak merasa diskusi kita kemarin itu sudah su, sudah di end gitu ya, karena dia mengangkat kembali. Ini sebetulnya sudah dua tahun yang lalu nggak salah. Ya tapi enggak apa-apalah, bagus-bagus aja ya. Mungkin memang beliau menganggapnya itu belum di end, belum tamat, belum selesai ya ndak apa-apa ya seperti tadi aku bilang kambing itu domba itu kalau bisa ditambah apalagi kerbau apa gajah atau apa itu mereka cukup punya nama jenis saja tapi mereka tidak punya nama uh, proper name karena ini orang-orang tertentu saja lah misalkan dia piara anjing terus dia suka terus dia kasih nama Blackie dia kasih nama John dia kasih nama <laughs> siapa sih hud dan segala macamnya ya dia kasih nama seperti yang tadi eh, joro misalkan itu 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 kan keluar dari keumuman hut atau hot ya biasanya tulisannya h u -O -O d itu bacanya hud atau hot kurang kurang pasir aku berbahasa Inggris ya itu di luar keumuman ada spesialis tertentu tapi pada umumnya kambing dan domba itu tidak punya nama <laughs> ya jadi eh, satir seperti ini ya justru dia bias dia menyimpang jauh dan akhirnya ya tersesat kalau analoginya seperti ini kan dia, dia tulis menit keempat diman sekedar analogi itu maka jawabanku analoginya itu justru dia membias ya karena bagaimanapun kambing domba itu jangan disamakan dengan manusia tidak ada ceritanya kambing dan domba itu punya nama itu nama jenis jenis apa jenis binatang kita jenis manusia tapi kita manusia tidak sama dengan binatang maka kita punya nama Uh, yang aku sebut dengan uh, eksistensi, nama eksistensiku itu siapa, nama eksistensimu itu siapa. Tapi aku dan kamu manusia, itu nama jenis atau nama posisi gitu loh. Tapi nanti nama posisi uh, beda lagi dan itu juga posisi itu nanti boleh disandang siapa saja. Nanti akan akan aku jelaskan ya. Jadi memang harus jeli kita melihat ini gitu. Nah, nanti juga teman-teman Kristen harus menentukan berarti nama kalau Allah itu bukan proper name, ya, terus nama Tuhannya siapa? Kalau YHWH itu proper name bagi Yahudi, kalau ke siapa? Makanya itu meskipun aku tidak setuju ketika ada sebuah pemikiran untuk mengajukan pengadilan bahwa eh, Kristen tidak boleh lagi menggunakan nama Allah yang seperti terjadi di negara Malaysia. Aku tetap menghormati ya. Artinya berbeda kan. Ada teman yang mengajak aku untuk 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 mengajukan itu ke ke jalur hukum gitu ya dulu wacananya itu ada. Tapi aku tidak setuju gitu. Penyelesaiannya jangan dihukum. Penyelesaiannya ya di edukasi. Dihukum nanti itu ujung-ujungnya berbicara kuat-kuatan itu aku nggak suka. Karena kebenaran itu bisa ditindas oleh kekuatan loh ya. Tapi meskipun begitu kebenaran tetap kebenaran. Aku kan pernah cerita bagaimana penyelesaian di Malang beberapa tahun lalu ada seorang mu'alaf dia melakukan pertobatan dan dia nggak mau tanggung tanggung akhirnya mu'alaf bikin pondok dia mantan petinju kan dulu dia resah dengan kehidupan sosial yang ada ini orang sholat tapi kok sholatnya hanya sholat ritual tapi sosialnya nggak sholat dia punya pemikiran, "Oh, ini berarti dia nggak ngerti apa yang dia baca." Artinya, "Nah, ini kan brilian." Ini terus dia mengambil ide, ya, sholat dengan dua bahasa. Menurutku masih lumayan lah, jadi bukan hanya diterjemahkan. Dalam sholat itu, dia membaca original teksnya dan membaca terjemahannya, padahal terjemahan sendiri kan bermasalah. Yang sering kita selesaikan itu, tapi aku berangkat dari "ina amalum biniatnya, beliaunya itu bagus". Kalaupun caranya yang salah, ya tinggal kita ajak diskusi saja. Atau beliaunya juga pada waktu itu di TV swasta sempat diwawancari, dia bersedia untuk untuk berdiskusi. Dan itu sebetulnya bukan barang baru. Barang di ulama-ulama di, di kita era terdahulu sudah terjadi perdebatan. Sebetulnya kalau sholat itu pakai bahasa selain Arabian tuh sebetulnya gimana posisinya? Cuman pada saat itu akhirnya karena penguasa tidak mau bertele-tele diselesaikan secara kekuatan masuk jalur hukum ya kena dua tahun dan aku tidak setuju itu. Apakah setelah dua tahun terus kerangka berpikirnya berubah? Kan tidak. PKI itu dihukum di Pulau Buru 20 tahun keluar dari Pulau Buru 20 tahun apakah PKI nya hilang? Enggak. Seharusnya yang kita berikan tuh edukasi. Nah di sana memang pertarungan nanti Rekomendasinya mana yang, yang yang bisa diterima, ya, bukan dengan bahasa kekuasaan. Begitu juga, aku lebih senang. Cuman aku tetap menghargai lah ya bagi teman-teman yang 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 sepertinya uh, me, apa namanya mendapatkan inspirasi dari seperti apa yang terjadi di Malaysia gitu. Ya aku hormati, tapi aku tidak setuju itu. Aku setujuku uh, mengambil langkah edukasi, ya, seperti sekarang ini gitu loh ya gitu jadi gitu eh uh, komen pertamaku lagi like, ya tidak ada ceritanya kambing domba dan segala macamnya itu punya nama proper name kalaupun punya nama itu karena dipiara dan itu sifatnya kasuistis jangan yang eksklusif dibawa ke yang inklusif jadi kacau nanti eksklusif domainnya ya dia biar eksklusif ya khusus ada kambing punya nama karena dia disayangi oleh gembalanya kasih nama hitam misalkan karena dia hitam pekat itu eksklusif hal khusus tidak generik begitu juga yang lain lainnya jadi analogi ini semakin uh, membawa kepada pemikiran yang menyimpang tersesat ya kalau analoginya seperti ini nah, itu <tuh> dikomentari oleh Kang Mas Rahmat Nurul Huda ya nah ini muncul nama eh, posisi begini anak Tuan Arlison berarti Tuan Arlison ya hmm, dibalas dengan eh, argumentasi Mas Rahmat Nurul Huda ya karena posisi Tuan itu bukan proper name coba Anak nabi itu apa ya? Apa yang nabi? Kan yang nabi bapaknya, anaknya kan tidak. Ya. Misalkan Yakob itu ya punya anak Esau, eh sorry sorry Ishak punya anak Esau dan Yakob. Apakah anak Nabi Ishak itu juga Nabi secara kebetulan ya nabi tapi cuma satu yang jadi nabi yaitu nabi Yakob yang kemudian menjadi Israel tapi Esau kan tidak jadi nabi dan meskipun dia nabi ya tetap aja bukan bukan Ishak dia Yakob nabinya bisa sama tapi Yakob dan Ishaknya itu tidak bisa sama Yakob bukan Ishak Ishak bukan Yakob posisinya fungsinya jabatannya sama Nabi ya, Kan jadi jadi lebih rumit lagi kalau kita tidak paham Argumentasi itu yang disampaikan secara manis oleh Mas Rahmat Nurul Huda Anak Tuan Arlison berarti Tuan Arlison ya nah, Jadi ini mereka satir dibalas dengan satir ini Ya <gifat> karena Tuan Arlison tentunya kan bukan Tuan Arlison kan, gitu loh. Tuhan itu jabatan, tidak proper name, tidak nama. Presiden Soekarno, presiden itu nama jabatan, nama posisi Soekarno itu e, nama eksistensi atau proper name. Yang lain-lain juga presiden, karena presiden itu bisa disandang siapapun. Ya, karena dia jabatan, ada presiden setelah Pak Karno, Pak Harto. Pak Harto itu presiden, Pak Karno juga presiden, tapi... Pak Harto bukan Pak Karno, Pak Karno bukan Pak Harto. Gitu loh, ya. Dan Allah itu bukan bukan nama jabatan, ya, bukan nama jabatan. Kalau di dalam perspektif eh, Islam, aku hanya mengkompar ini ya, mengkompar untuk untuk gampangnya, mudah dipahami saja. Itu nanti jabatannya menjadi dua kalau tidak ilah ya rob. Yang dalam edisi keindonesiaan kita ini juga bermasalah diterjemahkan kedua-duanya jadi Tuhan. Makanya aku berkali-kali ingatkan kalau kalian baca terjemahan Al-Qur'an menemui diksi Tuhan, kalau sulit memahami kembalikan ke original teksnya. Dia Tuhan yang ilah atau Tuhan yang rob. Karena dua-dua ini mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi kalau ditarik ke personalnya itu adalah jabatan yang dimiliki oleh sebuah nama eksistensi yaitu Allah. Gitu loh. Saya tahu dalam Kristen tuh Tuhannya punya nama enggak? Kalau kalau memang tidak mengakui bahwa Allah itu proper name berarti pilihannya tinggal YHWH, tapi YHWH punya Yahudi. Coba Ya. Oke. Okay. <tuh> nah, berikutnya Kang Mas tadi kan Kang Mas Rahmat Nurul Huda masuk ya. Kemudian Kang Mas Gedang Gondok dengan santun dia mengatakan mohon koreksi kalau saya salah gitu ya. Allah di perjanjian baru itu kan gelar alias generic name. Harusnya analoginya Anak dukun bukan dukun Anak dokter bukan dokter Anak presiden bukan presiden Salam sehat selalu Nah ditekankan lagi oleh Mas Gendang Gondok Karena yang namanya dukun dokter presiden Seperti aku jelaskan tadi Ya Itu Bukan proper name Tetapi juga dia tetap berbeda Anak Presiden Soekarno itu bukan presiden, loh. Atau anak presiden itu adalah tanpa membawa nama proper name. Anak presiden itu bukan presiden. Lah, kalau Allah itu dia bukan jabatan, eh sorry, kalau Allah itu dalam kekristenan tidak terima sebagai proper name, dia sebagai jabatan, maka dijawab oleh Mas Gendang Godok seperti dukun itu jabatan dokter itu jabatan presiden itu jabatan maka juga tetap tidak bisa untuk mengangkat Yesus menjadi Allah karena apa anak dukun bukan dukun anak dokter bukan dokter anak presiden bukan presiden dan anak Allah kalaupun dia dipaksakan menjadi nama jabatan tetap bukan Allah gitu loh <gat> kalian bisa nggak memahami penjelasan ini ya ini sepertinya akan menjadi seri pertama ini karena sampai sekarang belum selesai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Okay. <tuh> uh, Bapak dosen kita menjawab uh, Mas Gedang Gondok seperti ini. Disitulah sebetulnya letak perbedaan Islam dan Kristen. Nah, berarti kan uh, itu seperti yang pernah kami diskusikan berdua yang aku bilang sekitar dua tahun yang lalu memposisikan Allah itu seperti apa? Ya bagi Islam Allah itu nama diri proper name ya sehingga dalam bahasa apapun tetap Allah. Iya karena proper name itu tidak boleh diterjemahkan dan tidak bisa. Subandi tesu koco itu ndak bisa diterjemahkan. Koco, terus aku ngambil dokter di Harpat sana terus dipanggil mirror. Ya tak tempeleng orangnya. Meskipun koco itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi mirror. Tapi kan namaku bukan mirror, namaku koco, kaca. Kalau dalam edisi saudara kita di Sunda itu enggak ada O ya O menjadi A jadi Gatot Koco itu di sana menjadi Gatot eh tapi Gatotnya tetap ya kaca hmm. nggak mau aku dipanggil Mirror misalkan aku ambil har di Harvard sana S 2 atau doktor terus dengan bahasa Inggris diterjemahkan nggak boleh ya jadi dia tetap aja koco begitu juga Allah itu proper name-nya tidak boleh diterjemahkan, tetap aja Allah. Karena kacau, salah satu kekacauan dalam terjemahan-terjemahan itu apabila kita merubah nama yang proper name menjadi nama lain yang tidak proper name. Ya. Oke. Dijawab oleh Pak dosen kita, beda dengan Kristen, Allah itu bukan nama diri sehingga bisa disebut God, Theos, Debata dan lain sebagainya. Oke, Pak, aku ikuti ya. Aku sudah bilang kemarin. Ya. Jenengan pakai bahasa apa itu bahasa Inggris ya, God ya, yeah. ya, yeah. Theos bisa lagi uh, debata ya, ini ke bahasa daerah ini ya debata. Ini coba jenengan lihat Pak dosen Injil terjemahan bahasa Inggris bahwa Yesus Yesus ya Gerai itu lampunya mungkin kurang terang terus bisa diterang itu kalau udah setengah jam ngasih tahu Yesus itu tidak pernah masuk level God Pak levelnya dia loh di sini Pak sampai perhatikan lah sudah 26 Tidak pernah masuk level ini Pak Yesus itu nah inilah yang aku bilang tadi kacaunya kalau nama-nama itu diterjemahkan jadi kacau seperti ini nggak pernah aku persilahkan kepada semua teman-teman yang ada supaya kita ini beragama dengan benar gitu loh tidak hanya karena dogma dogma itu menjeratmu sehingga kamu mati-matian membela dogmamu padahal itu salah tidak alkitabiah itu ya oke okay. Yesus itu tidak pernah disebutkan, carilah sampai selesai itu kitab-kitab e, perjanjian baru yang dalam edisi Inggris, tidak pernah Orang Inggris memasukkan Yesus itu levelnya low Begitu juga kalau dalam edisi ha ini Uh, bapak dosen kita kan bapak dosen bahasa Yunani ya, Gerik ya. Uh, ini kan bahasa Yunani. Yesus itu tidak pernah Pak masuk dalam teos. Tidak pernah. Tidak pernah. Yesus itu levelnya itu masuk dalam kurios. Nih Pak, jadi sudah terpisahkan deskripsinya itu jelas kurios kalau ini aku agak sulit menjelaskan karena ini bahasa daerah ya kita 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 abaikan saja debata itu bahasa daerah aku lebih mudah menjelaskan ini dan ini lebih universal ada God ada Lot ada Theos ada Kurios ya Yesus tidak pernah masuk level ini ya paling-paling nanti kalau dibawa ke perdebatan larinya ke Yohanes 1 pasal 1 maka di sana kita harus jelas membedakan antara ton antara ton ada kata sanjang Tel versus teos. Ini loh. Di sini nanti merasa. Di sini kita berdebat lagi. Karena di sini justru dari pakar uh, perjanjian baru dinyatakan justru Yohanes 1 pasal 1 itu memperjelas bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan firman itu Allah. Kan sudah beda lagi. Coba Itu pakar dari eh, Perjanjian baru loh ya Jadi dikatakan bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu Tidak mengatakan Yesus itu Allah Tidak mengatakan firman itu Allah Tapi justru mengatakan Ya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama-sama itu mesti beda, Pak. Kalau Gospeti bersama Bapak Arlison Ginting itu mesti Bapak Arlison Ginting bukan Gospeti, Gospeti bukan Bapak Arlison Ginting. Jadi kata bersama-sama itu menunjukkan dua eksistensi yang berbeda. Jadi kalau di ayat Yohanes 1 pasal 1 itu sebetulnya dipahami Kemudian berubah dari pesan teksnya, yang sebetulnya menegaskan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kok ujuk-ujuk dikunci bahwa Firman itu adalah Allah, itu logika bahasanya sulit, Pak, diterima sulit. Bagaimana bahasa kan itu punya logika yang dibangun oleh narasi, narasi dari diksi. Jadi, itu sudah dikunci di depannya, itu bahwa... Bersama-sama, bagaimana bisa ditutup? Kok adalah Allah, gitu loh. Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. <tuh> Jadi, kalau menurutku sih, ya, masalahnya kalau dikembalikan ke original text juga sulit. Original teksnya mana? Karena Septuaginta dan Vulgata itu sudah terjemahan semua coba. Karena kalau kita bawa ke sini, tetap aja ini sama-sama terjemahan ini. Yunani itu ya terjemahan, Inggris itu ya terjemahan. Dibawa nanti ke Indonesia ini jadi kacau lagi karena Indonesia jangankan murid-murid, gurunya aja tajak diskusi kepalanya mumet. Karena dia masih terjerat dalam pemahaman yang sekitar 200-an tahun kemudian bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Kacau lagi. Padahal sejarahnya Tuhan itu tidak berbeda dengan Tuhan. Karena diksi Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Berubah mendapat tambahan huruf. H. Sama dengan utang sama hutang itu apa bedanya? Tahu sama tahu satu t a u apa bedanya coba ya tahu terus menjadi tahu bukan tahu lawannya tempe ya ada utang terus menjadi hutang nanti tuan menjadi tuhan kalau kita ikuti uh, katakanlah Takrib ya Perubahan-perubahan penulisan kata ini Tidak ada masalah Makanya kan aku berkali-kali bilang Kalau Yesus disebut Tuhan itu tidak ada masalah Tapi jangan sekali-kali Mengatakan Yesus itu Allah Disitu timbul masalah Tapi kita kan tidak bisa ngomong gini Secara bebas di luaran Luaran akan bingung kepalanya bisa muter Karena dia sudah terjerat Pemahaman bahwa Tuhan dan Tuhan Itu berbeda Makanya aku tidak membawa ini ke sini. Takutnya ini kalian yang di sini juga belum paham. Lebih enak di sini lah. Ada God, ada Lord, ada Theos, ada Kurios. Itu. Ya. Sudah berapa lama nih? Ya sebentar aku aku tambahkan dikit. <tuh> Jadi ini anu ya. Uh, ini yang seri pertama ya. Karena kita belum masuk nanti sandiwara yang disebut dalam diskusi ini ya. Apakah benar Yesus bersandiwara? Kalau Yesus tidak bersandiwara maka jangan berkomen seperti itu. ya. Tapi kan kita tidak masuk ke situ. Seperti kajian-kajianku, aku memberikan dulu landscape-nya. Pijakan rasionalitasnya itu aku sampaikan dulu seperti ini. Sebelum nanti kita masuk ke teks-teks sucinya. Ya, <tuh> uh, Jadi gitu ya jawaban dosen kita Pak Arliston Ginting kepada Gedang Godok seperti itu sekarang kepada Kang Mas Rahmat Nur dijawab Arliston itu nama diri, disitulah letak perbedaan antara Islam dan Kristen dalam memahami kata Allah. Ya, iya kan seperti yang aku bilang tadi. Jadi sekarang nama dirinya Bapaknya Yesus itu siapa? Coba Teman-teman Kristen tolong bantu menjawab Siapa? Kalau dibilang YHWH itu Yahudi punya Kalau Allah itu Islam punya dan kalian tolak Bahwa Allah itu bukan nama diri Terus nama dirinya Yesus kan selalu manggil Ya Aba, Ya Bapak itu Bapak itu kan bukan nama diri itu Bapak Arlison, Bapak itu nama jenis, artinya dia bukan ibu, gampangnya gitu loh. Arlison itu nama diri yang aku jelaskan proper name, yang aku jelaskan eksistensi. Jadi Arlison itu tidak boleh diganggu gugat dimanapun beliaunya itu sekolah, belajar, pindah, tetap tertulis Arlison. Seperti gue nih, tetap tertulis koco, tidak bisa karena masuk ke Inggris, ambil S2 di Harvard atau S3 lalu menjadi mirror. Meskipun kocok, kaca itu diterjemahkan mirot. Tidak boleh. Universitas Negeri Malang itu nggak boleh diterjemahkan menjadi Universitas Negeri Sial. Nggak boleh, bisa marah nanti. Pak Rektornya juga mahasiswanya. Karena Malang yang dimaksud beda dengan Sial yang dimaksud. Meskipun orang kadang-kadang dikirain, oh kamu bernasib Malang, kamu bernasib Sial. isa isya kacau ya bisa kacau ya oke aku lanjut terus eh, uh, komentarnya gedang godok mas kita ya sam gedang godok kepada pak Arlison dia jawab begini <tuh> lah iya um saya tidak membawa pemahaman Islam tapi saya mengikuti pemahaman Kristen dalam Alkitab seperti yang sudah saya contohkan di atas jadi artinya dengan cerdas Mas kita, Sam kita, Kang kita Kang Gedang Godok itu mengatakan Seperti aku sering begitu ya Dia tidak membawa kerangka berpikir Islam dalam diskusi ini Dia mengikuti Seperti aku kan sering supaya dialognya itu Aku coba mengikuti kerangka berpikirnya dulu lah Kan sering begitu ya Sam Gedang Godok mengambil langkah itu Supaya dialognya jalan tidak buntu ya akan dijelaskan. Lah iya om, saya tidak membawa pemahaman Islam, tapi saya mengikuti pemahaman Kristen dalam Alkitab seperti yang sudah saya contohkan di atas. Anak presiden bukan presiden, maka anak Allah bukan Allah. Clear kan? Presiden dan Allah itu bukan nama diri dan saya setuju loh. Nah, dia sudah setuju. Artinya dia coba masuk ke kerangka berpikir Kristen. Oke okay lah. Sekarang Allah itu kita anggap bukan nama diri. Tapi nama jabatan gitu ya. Masih tetap saja salah. Karena anak presiden itu bukan presiden. Anak nabi itu bukan nabi. Yang, bap yang nabi itu bapaknya. Kanan itu anaknya nabi Nuh. Yang nabi itu Nuhnya. Kanannya tidak. Itu sudah jelas Kalau mau ini sudah diperjelas lagi masih kurang jelas Ya gimana lagi mau menjelaskannya Makanya kalau ini sudah jelas Aku akan bawa lagi ke tadi Anak Nabi Ishak Itu ada yang jadi Nabi ada yang tidak Esau seharusnya keseluruhan ada pada Esau Tapi dengan peristiwa semangko kacang merah ditipunya Isau sehingga hak kesulungan itu diambil oleh Yakob. Yakob kemudian jadi nabi. Tapi tetap saja nabi Yakob itu bukan nabi Ishak. Gitu loh. Nabinya sama tapi eksistensinya beda mereka. Nabi Yakob karena dia anaknya justru lebih muda daripada Nabi Ishak yang bapaknya. Ya. Sudah sudah sudah, sudah. sebetulnya kalau E, seperti aku bilang tadi Kalau Kang Mas Gedang Godok mengambil langkah untuk berdamai Artinya dia coba mengikuti pemahaman Kristen Tetap saja tidak bisa dikatakan bahwa anak Allah itu Allah Karena anak Presiden itu bukan Presiden Anak Nabi itu bukan Nabi gitu loh ya Oke e, Kemudian Kang Mas Rahmat Nur Huda menjelaskan lagi kepada Pak dosen kita pak Ardan ginting lah itu pak sudah dijawab dengan jelas sama mas gedang godok gitu terus mas ramal nurhuda e, mengucapkan terima kasih sudah dijawab kepada mas gedang godok ya mas gedang godok juga mengucapkan terima kasih e, kemudian pak Arlison, pak dosen kita menjawab gedang godok coba kang mas lihat ayat berikut ini yohanes 518 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, karena ini sudah masuk ke dalam teks. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya. Nanti aku akan jelaskan ayat-ayat ada Yohanes 18 15 18 ada Yohanes. Hmm, 5 19 nanti dan kita kita kutip juga eh, apa pendapat murid-murid Yesus tuh, khususnya Petrus. Karena begini ada kesan ya. Ada kesan se Sebetulnya begini, Pak Pak dosen kita sudah benar ditutup diskusinya dengan Yesus sedang tidak bermain sandiwara itu benar tapi itu akan uh, diametral dengan yang di atasnya dikatakan Yesus sengaja menempatkan Bapa lebih tinggi dan mengakuinya karya Bapa untuk meredam amarah orang Yahudi sebab bagi mereka siapa yang menempatkan posisi sebagai Allah wajib mati bukan bagi mereka Pak bagi siapa saja tidak boleh jadi antara pendapat yang atas dan pendapat yang bawah yang diajukan Pak Arlison Ginting itu kontradiksi. Di bawah Yesus tidak bermain sandiwara. Itu kita setuju. Artinya dalam kondisi pertarungan pemikiran dengan Yahudi, Yesus juga tidak bersandiwara. Jadi tidak benar kalau dikomentari, Yesus sengaja menempatkan Bapak lebih tinggi. Hanya karena takut terhukum mati oleh Yahudi masa Allah punya takut gimana sih? <laughs> ya enggak lah ya. Dan begitu juga hmm, Bapak Allison tanpa mengurangi rasa hormatku kepada engkau, ya Bapak harus tahu loh ya bahwa Nasrani kita tidak bicara Kristen dulu ya. Nasrani itu cikal bakalnya Yahudi loh Pak. Kan agama ini kan dari mulai Milata Abraham itu kan terjadi Abrogasi Makanya aku bilang Islam itu bukan Sesuatu yang baru <tuh> Seperti Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang baru Islam adalah pelanjut dari Dinuloh masa lalu Kan Nabi Muhammad juga Pelanjut dari kenabian Nabi-Nabi masa lalu Lah aku ngomong gini pak Aku juga harus berhadapan dengan Teman-teman Islamku sendiri Karena mereka ada sebuah pemikiran semua agama itu di sisi Allah hanya Islam Karena dia terjerat pada tempus deliktinya Iya agama di sisi Allah itu sesuai dengan Al-Quran itu Inadona, inadina, indalohi Islam Tapi itu tempusnya kapan? Gitu loh Jadi ya itu resiko Penggiat komparatif religion Dia akan ditabrak oleh yang eksternal teman-teman Kristen juga ditabrak oleh teman-teman Islam sendiri yang internal, yaitu resiko dan aku sudah hadapi itu gak ada masalah selama kita saling hormat. Jadi aku tidak mengatakan semua Nabi itu beragama Islam tidak. Videonya masih ada jelas silahkan ditonton. Aku berusaha fair, tidak melakukan standar ganda. Ya, <tuh> jadi kalau ada yang berkomentar-komentar negatif tentang aku ya, yaitu dia sedang goblok saja. Bok ya perbedaan ditanggapi biasa saja ya. Ada yang mengatakan aku menghujat Yesus Loh dalam Islam tidak boleh Islam itu harus menghormati semua Nabi termasuk Yesus Soal kerangka berpikir kita tentang Hu is Yesus berbeda Itu harus kita katakan Tapi jangan orang yang berbeda memandang Yesus terhadap pandanganmu Terus kamu bilang dia menghujat Yesus Artinya aku juga bisa membalik itu Kamu juga menghujat Yesus Kan jadinya nggak selesai diskusinya nggak menjadi baik Ya tapi itu kan mereka-mereka yang goblok aja lah ya Kalau yang sudah paham mereka mengerti kok. Ya. Enggak, aku tidak dalam rangka menghujat siapapun karena tidak boleh Ya, nah, sekali lagi aku tekankan besok kita lanjutkan lagi Ya Pak ya Seperti kanjeng Nabi Isa itu kan Usia delapan hari kan disunat Itu ritual atau syariah Yahudi Pak karena Bapak Yoyakim dan Ibu Hana itu hidup dalam Yahudi. Dilanjutkan kepada, itu kan kakeknya, dilanjutkan kepada bundanya, Bunda Maryam. Itu hidup dalam Yahudi, Pak. Nanti, murid-murid Yesus yang ke-12 itu Yahudi juga. Jangan lupa. Jadi kalau ada sebuah pernyataan, Yesus tidak bermain sandiwara, tetapi dia tahu kalau dia hidup di lingkungan Yahudi yang tidak bisa menerima Allah lain maka aku katakan di lingkungan manapun selama dia Nuloh tidak bisa menerima adanya Allah lain dan itu benar kalau Yesus tidak bersandiwara tapi kenapa di komentar di atas dikatakan Yesus sengaja menempatkan Bapak lebih tinggi bukan sengaja jadi ada sebuah kesan supaya uh, dia aman dari dari uh, kejaran Yahudi maka dia menempatkan bapa lebih tinggi ya daripada dia dan itu dilakukan secara sengaja tidak Pak kalau itu maka itu kesannya dia bersandiwara gitu loh padahal Yesus tidak bersandiwara nyatanya apa di depan para muridnya yang notabene Yahudi Yesus tetap saja mengatakan bahwa dia bukan Allah lihat dialognya dengan Petrus dia mengatakan siapa aku ini Engkau adalah Mesias, anak Allah. Kan sudah clear. Apalagi dipermasalahkan. Jadi selama kita tunduk terhadap pesan-pesan Alkitab, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah karena dogma sudah membebani, maka Yesus itu harus dialahkan tuh menjadi harga mati. Itu masalahnya. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Mana lebih ngerti, mana lebih paham, mana lebih mengenal antara Petrus dan kita sekarang terhadap who is Yesus Siapa sosok Yesus itu Kita hidup sekian abad Sekarang sudah 2022 Berapa abad itu lamanya Petrus hidup sejaman berinteraksi bersama dengan Yesus Tidak pernah satu kata pun dia bilang Yesus itu Allah Lah ujuk-ujuk kita lahir yang sekian abad Kemudian hanya karena sudah terdogma Yesus itu Allah Mana yang bisa dipercaya Oke, okay. karena ini sudah masuk maghrib, aku harus sholat maghrib berjamaah. Kerangka berpikirnya seperti itu sudah aku jabarkan ya. E, tinggal kita besok e, masuk ke ayat-ayatnya. Jadi kan kerangka berpikir itu tidak boleh lepas dong. Kalau kita ke Kristenan maka rujukannya harus ke e, Injil. Kalau kita Islam ke Al-Quran dan hadis gitu. Ya, oke. Okay. Itu dari aku ya, semoga bisa diikuti dan besok kita masuk di seri yang kedua, ya kita masuk ke teks-teks suci. <tuh> Oke okay, berikutnya untuk saudara-saudaraku yang Islam ya jaga Allah, jaga Nabi, jaga Islam, jaga menjadi iman yang terbingkai kokoh dalam hatimu. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah ya dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.